La caigo. Selawat beriring salam, marilah sama-sama kita berselawat kepada baginda junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada para aldan sahabat beliau sekalian. Tentunya kepada pimpinan Dayah Darul Munawarah, terima kasih yang banyak karena telah memfasilitasi kami untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi hari ini lebih dekat dengan Dayah. Pada hari ini kita akan melaksanakan dua sosialisasi, yaitu terkait dengan adanya bahaya-bahaya pornografi yang sudah merajalela di sekitar kita, dan juga kita akan mengadakan sosialisasi bagaimana penyakit TBC atau penyakit paru-paru yang sudah kita kenal itu begitu mudahnya bisa menjangkiti. Kita harapkan kedua penyakit ini bisa kita cegah agar masa depan generasi muda dapat kita selamatkan. Para pimpinan Dayah, anak-anakku yang dirahmati Allah, sebagaimana mungkin kita ketahui bersama, yang telah dicanangkan oleh pemerintah Aceh saat ini sejak Pak Irwandi dan Pak Nova terpilih tahun 2017, target dari pemerintah Aceh adalah untuk mencapai Aceh yang hebat. Tentunya ini memberi rasa kebanggaan, rasa kepercayaan kita yang besar. Aceh yang hebat hanya bisa kita capai dengan adanya generasi muda yang hebat. Remaja, orang tua, anak-anak kecil juga akan bisa dengan mudah mendapatkan penyakit-penyakit ini, di mana penyakit-penyakit baik penyakit moralitas yaitu pornografi maupun penyakit yang terkait dengan TBC ini nantinya akan menurunkan kualitas generasi muda, di mana kita inginnya ke depan Aceh dipenuhi dengan generasi muda yang berkualitas, tidak hanya sehat badannya tetapi juga cerdas dan sehat perilaku pikirannya. Jangan sampai nanti ke depan kita dipenuhi oleh generasi-generasi muda yang tidak bagus kualitasnya. Penyakalan disertai dengan demam dan keringat malam. Betul? Betul. Oke, yang ketiga. Nama saya Bukwa. Surat Al-Baqarah ayat 2. Ustazah, semuanya. Ustazah, semuanya jadi ustaz.
dapat ya, alhamdulillah. Rezeki anak soleh. Adanya kerjasama dengan seluruh semuanya ini dikait aja banyak izin ya, tapi ya, salam. Assalamualaikum.